Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lo siapa? Nama lo siapa? Nama lo siapa? Nama lo siapa? Ini kenapa tadi? Siapa dulu ya mungkin ya. Halo, enggak kerasa banget. Balik lagi bersama kita. Nih, bukan Ramadan biasa. Ini pada bongong-bongong bingung jadinya. Enggak kerasa banget ya. Iya, mungkin karena saking miss ya, berasa cepet banget ya. Iya, tinggal berapa hari lagi loh. Lagi ya. Saya baru. Saya mau ngomong. Ayo, Ibu Uya silakan ngomong. Iya, maksudnya enggak berasa banget loh. Ini kita udah mau lebaran gitu kan. Benar. Dan tinggal beberapa hari lagi dan sekarang kita masih tetap cantik loh aku dengan Zoya seperti biasa. Terus aksesorisnya apa tuh? Aksesorisnya bridget dong. Gue juga nggak mau kalah keren dong. Mau lebaran jadi harus makin in lagi ya nggak sih? Gue juga nggak kalah keren nih baju gue dari preview by Tang Yuna. Terus kita nih bertiga kayak anak panti ya. Seragaman. Kita itu dari sponsor baju kita nih dari Blood dan tentunya aksesoris kece dari Jack. Lo siapa sih? Kita minggu kemarin baru kemarin baru ketemu. Sorry. Pelan-pelan dong. Ringan banget. Ringan banget sih ya. Kayak apa sih ringan banget? Kita kayak mau ke rumah nenek tahu mau minta ini apa? Amplop ban. Apa sih? Ya udah deh. Jadi sebagai pengguna food truck. Apa sih? Di media berjualan. Andre! Ini tukatnya begini, Pak. Tukatnya begini. Ntar dulu, baca dulu dong. Lu main duduk-duduk aja kursi mana nih? Oh iya, ini juga kursi yang kita dudukin enak banget nih. Dari ini ya, dari sponsor kita ya. Dari beanbag. Dan tentunya yang menghiasi kita. Nanti bakal ada. Yang membersihkan diri kita, detox setiap hari. Membersihkan lambung maksudnya. Ada sorseli. Sorseli. Nanti ada sorseli kita masak-masak. Nanti buat dapetin sorseli itu bisa nanti ada kuis nanti ditungguin. Iya deh, tadi gue pancing nama lo siapa. Oh iya, nama lo jawab. Ini tuh. Itu di dalam udah marah-marah, gue tanya nama lo deh tadi. Ini tuh seperti biasa ya, sama seperti biasa. Aduh, biasa gue bosan sama kata-kata itu. Episode terakhir nih. Sama Uyuy, sama episode masih. Oh enggak buat kita, tapi besok masih ada lagi. Dan masih sama kita ya anak panti ya, kita bertiga ya ada Fagra, Andre. Enggak, Pak. Ini rusuh mereka tuh. Enggak, hari ini. Besok juga lo enggak ya? Enggak. Gue mau siapa dong? Besok kita ada muka baru. Oh ya. Gitu. Gue besok juga enggak dong. Ya udah. Udah, gak usah dohan. Oke. Ini repot-repot banget. Iya, repot ya. Anyway, repot ini sendiri. Adalah hari terakhir kesempatan kalian untuk bisa menjawab quiz. Yep, bener. Quiznya si Sorseli. Dan buat dapetin culture club ya. Tapi sebelumnya ada video dulu. Iya. Enggak, kalau misalnya kita mau lebaran itu kan pasti ada makanan yang ditunggu-tunggu kan? Yeah. Oh, yang warna hijau. Enggak, nanti dia kalau udah dimasak jadi kuning. Iya, warna hijau, jadi warna kuning. Iya, iya benar sih. Iya. Benar. Dibuka. Ketupat. Iya. Ketupat. Ini kita punya nih. Kita lihat kan aku banget. Ini liputannya. Ini. Bukan di sini tapi di sini. Tidak terasa hari kemenangan akan segera tiba. Tak lengkap rasanya jika hari raya Idul Fitri tidak menyantap makanan yang satu ini bersama sanak saudara. Ketupat sayur adalah makanan khas Hari Raya Idul Fitri. Lebaran tanpa ketupat bisa dibilang bagai sayur tanpa garam. Ketupat yang biasanya disajikan bersama sayur atau opor ayam selalu menjadi sajian utama ketika perayaan Idul Fitri. Hingga saat ini, ketupat menjadi makanan wajib di Hari Raya Lebaran, baik untuk dijadikan hantaran ataupun menjadi sajian di rumah. Ketupat juga memiliki filosofi yang dalam, di mana anyaman ketupat yang rumit menggambarkan rumitnya kesalahan yang kita miliki. Pada saat dibelah, terlihatlah bagian dalam ketupat yang berwarna putih, menggambarkan hati kita yang putih bersih setelah mengakui kesalahan dan memaafkan orang lain. Sunan Kalijaga memang tercatat sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan ketupat di Indonesia hingga menjadi sajian khas Lebaran. Namun, belum ada literatur yang menjelaskan kapan dan siapa orang yang pertama kali menemukan ketupat. Makanan yang menjadi khas di Hari Raya Umat Muslim di Indonesia ini bahkan tak dikenal di Arab, yang merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Ketupat menjadi ciri khas yang memperkaya khazanah budaya Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Nah itu kan ketupat ya. Lagi dianyam. Iya. Kalau di lagi dianyam itu apa? Kalau di rumah gua itu daunnya. Ketupatnya disiajin sama ini babi guling, Pak. Gimana sih, Pak? Pak, jadi, ya ampun Pak, lagi bulan Ramadan. Kalau lagi enggak bulan Ramadan aja kita enggak boleh makan. Iya, ada yang halal. Apa? Waktu kemarin ada meme-nya. Babinya udah mualaf. Bukan. Jadi, di TV gitu ada screenshotnya. Jadi wisata kuliner halal terus babi guling gitu. Di itunya di fotonya babi udah mualaf ya udah baca ini ya. Jadi menyalahkan kodrat nih. Aduh enggak boleh gitu dong, Pak. Lu udah bisa bikin? Udah bisa bikin enggak? Bisa lah. Enggak, bisa. Bisa. Itu gampang banget kan itu lagi dianyam tadi kan. Sombong banget sih, enggak boleh sombong. Iya, kalau cewek kan harus pintar masak ya kan buat nanti ke depannya gitu. Enggak dong. Enggak. Gimana? Itu gampang banget kan dianyam tadi tuh lihat kan smart viewers. Itu dari celah-celah yang panjang daunnya itu tinggal dimasukin berasnya. Berasnya tuh udah dicuci. Nanti kalau udah dimasukin berasnya jangan penuh-penuh. Pakai gabah dikit enggak? Ya jangan. Jangan dong, keras dong enggak bisa dimakan. Nanti jangan penuh-penuh, nanti baru dikukus. Bukan direbus. 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 Terus udah gitu, jadi nanti, dimakan tuh. Iya, buat nganget-ngangetinnya kan kadang dingin tuh kalau udah diangkat. Dikukus aja jadi. Iya, ini kan buat lebaran, Pak, setahun sekali gitu loh. Kalau di tukang ketoprak pasti enggak ketupat asli kan? Euforianya, itu dia. Semangatnya. Nah, sekarang kita mau ngebahas tema apa nih? Nih, kalau misalnya, nah, tadi dulu belum selesai. Kalau udah bikin ketupat gitu, biasanya kan berbagi-bagi tuh buat tetangga-tetangga kayak gitu, buat yang membutuhkan juga. Sekalian kita ngasih zakat fitrah. Oh, pinter-pinter nih. Iya, gitu. Pinter. Jadi sekalian ngasih zakat fitrah seperti tema kita hari ini. Apa itu zakat fitrah? Apa itu sebenarnya zakat fitrah? Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu apa kata dasarnya itu membersihkan. Asik. Udah baca nih. Iya. Bagus lu bagus. Bagus. Pinter ya hari ini. Buat kelas buat smart viewers. Hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Asik bahasa. Hukumnya fardu ain. Fardu ain nih, fardu ain sekarang. Fardu ain ya tadi beda. Bahasa Indonesia itu wajib. Wajib ain gitu, jadi harus dilaksanakan gitu. Ayo gue mau nanya, apa udah tuh? Pada pernah zakat fitrah belum? Pasti udah, dong pasti. Ini tadi gue nanya belum katanya. Jadi begini, biasanya lo masih diwakilin kan? Diwakilin ya. Sama papa ya, sama keluarga ayah ya. Karena kita belum punya penghasilan tetap gitu maksudnya. Iya, itu lebih untuk ngebersihin apa namanya harta yang kita punya gitu loh. Harta keluarga lah lebih ini. Kayak gitu. Biasa kalau zakat fitrah emang bentuknya apa sih? Bentuknya. Gua disuruhnya nanya aja terus. Iya, kasih bentuknya apa sih? Bentuknya contoh. Tuh harusnya kebutuhan pokok. Iya. Biasanya tuh beras sih. Dia 2 berapa? 2,5 kilo beras. 3,2 liter. Gitu. Beras yang sama kita gunakan setiap untuk hari. Setiap harinya. Jadi jangan lo kalau setiap hari makannya berasnya pandan wangi gitu kan. Tapi zakat fitrah berasnya beras-beras yang ini. Gitu kan. Nah, dia enggak boleh gitu. Misalnya dia makannya gabah gimana? Diusahakan memberikan yang lebih baik lagi. Harusnya dari yang biasanya kita gunakan. Makan jagung, Pak. Makan jagung. Iya. Gue di rumah ada nasi jagung tuh, Gra. Mau gak? Enak tuh, Gra. Boleh, Pak. Tapi kalau gue gak kebiasa, pusing tau kalau misalnya gak kebiasa makan. Ayo balik lagi tema yuk. Tadi ngomongin ketupat, Pak. Gue tuh kalau di rumah. Makan lagi ngomongin zakat fitrah. Gue kalau di rumah, jadi kan open house kan, itu ketupatnya biasanya disisain. Disisain, Pak. Jadi ketupat keluarin dulu nih, tapi masih ada sisa di belakang. Oh, jadi kelihatannya habis dulu. Nah, udah habis, baru bas keluarga datang baru keluarin. Terus tujuannya ngomong apa tuh? Gak inget aja. Oke. Intermezzo aja. Sama zakat fitrah. Kirain disisain mau dikasih. Untuk membayar zakat fitrah atau zakat fitri ya. Ada juga yang bilang zakat fitri itu adalah wajib. Ada waktu-waktu tertentu di mana zakat ini bisa dikeluarkan. Keluarkan, ya. Kan? Biasanya menjelang 10 hari sebelum hari raya. Hari raya. Itu ada syaratnya, syarat apa lagi sih Mas Hasbi? Syaratnya. Aduh tuh lupa tuh kalau syarat. Nih, kalau dulu di pelajaran agama itu pertanyaannya selalu kayak gini. Misalnya ada bayi belum lahir bla 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 itu harus zakat fitrah apa enggak? Enggak.
Dia kan belum masuk ya? Belum mencapai batas. Kalau udah lahir harus bayar. Oh gitu. Kalau misalnya lahir sebelum fajar itu. Ya sebelum Fitri itu. Ih subhanallah. Fagre sekarang. Enggak sia-sia. Udah ada ilmunya lah dari tadi kayaknya nyambung. Sekolah dasar Islam. Hadisnya apa pak? Masuk mau Ramadan. Enggak, masuk mau Ramadan. Itu ya jadi harus umat muslim. Iya, ya, syaratnya tuh ya harus muslim. Kalau yang sebenarnya yang bukan Islam pun sebenarnya enggak masalah, tidak diwajibkan. Dan namanya karena itu sama beda, beramal ya, sama beramal. Bukan zakat, namanya bukan zakat malah sedekah. Yes. Iya, betul. That's selanjutnya. Iya, betul. Yang keempat, bahasan yang keempat adalah waktu pembayaran zakat itu tetap ada beberapa waktu yang diperbolehkan, yang tadi gue bilang. Iya kan? 10 hari biasanya 10 hari sebelum ada waktu sunah, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sebenarnya gitu. Waktu yang paling afdol itu adalah pada saat lo sebelum sholat Id. Sebelum sholat. Tapi kalau kayak gitu lo nyusahin panitianya. Kasihan mepet. Jadi malam-malam pas takbiran itu boleh. Takutnya ntar ada yang kelupaan juga. Yang terakhir, benda-benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok. Iya. Beras, gandum. Mungkin kalau di Arab kurma kali ya. Iya. Mungkin bisa jadi. Uang bisa enggak sih sebenarnya? Nah, itu bisa diganti kalau misalnya enggak ada bahan-bahannya itu bisa digantikan dengan uang. Jadi tapi kan biasanya di panitia atau biasanya di masjid kan kadang misal kita suka kasih bayar uang terus mereka kasih ini tukerin sama beras gitu. Ya, itulah pembahasan kita soal zakat fitrah. Nanti kita bakal bahas lagi ya sekarang. Untuk kita ada kuis. Ini kuis terakhir ya, super paling terakhir. Kuis terakhir loh. Jawab ya, jawab. Pertanyaannya apa? Coba dibacakan aja. Pertanyaannya, apa saja froyo yang disediakan sorseli? Apakah A? White sakura. Original. White sakura, black skim, dan original. Atau B? Black sakura, white skim, dan original. Gimana cara jawabnya, Raffi? Oke, cara jawabnya gampang, kalian tinggal mention aja ke Twitter @binustv dan @sorseliko_id di follow dulu. Nama spasi jawaban kalian diakhiri dengan hashtag quiz BRB dan hashtag bukan Ramadhan biasa. Menang akan mendapatkan hadiah. Itu tuh. Apa yang ambil coba yuk? Culture Club. Coba di close up. Dapat berapa gerak? Isinya dapat berapa gerak? Isinya senilai 100.000 rupiah. Itu pala apa benar pak? Cuman gara-gara dapet culture club aja, sakit pala. Dah. Itu gampang banget ya jawabannya ya. Kita pulang ya. Kalau misalkan ini buat THR nih. Menyimak pasti tahu. THR dari kita dari Sorseli juga. Cuma-cuma. Kalau kalian nontonin. Banyak keuntungannya lagi. Iya kalau kalian nontonin episode BRB dari awal sih pasti tahu lah apa aja proyeknya. Ya pokoknya segampang-gampangnya lah ya itu ya. Oke, keuntungannya disuruh baca. Ada ini pak yang mau menghibur. Keuntungannya disuruh baca. Oh baca keuntungannya mana? Oh keuntungan itu. Iya keuntungannya banyak. Dapat probiotik poin. Dikumpulin. Terus nanti yang gue inget tuh pokoknya kalau ulang tahun. Nah, iya ulang tahun. Ulang tahun tuh dapat 3 kali. Apa 3 kali probiotik poin ya. 3 kali lipat ya. Gokil. Misalnya probiotik poinnya ada 100.000 berarti jadi 300.000. Bisa aja, wah saya nggak bisa ngitungnya sih pak. Nanti bakal kita bahas lagi soal keuntungan ke mending tanya ke Mahar Zain aja pak. Enak aja. Ya, siapa tahu Mahar Zain bisa menjawab. Sebelum iklan kita mau kasih video clip dulu dari Mahar Zain. Insya Allah bisa menjawabnya. Iya insya Allah bisa menjawabnya. Iya, halo smart viewers. Masih bersama saya Uyuy. Dan saya Hasbi di Bukan Ramadan biasa. Betul banget. Aduh. Udah zakat fitrah? Belum kayaknya. Belum. Ntar paling gue disuruh ke masjid. Ini udah hari keberapa? Uyuy tadi belum. Nanya ayah sih udah sih katanya. Karena Uyuy belum berpenghasilan lebaran, jadi ayah dulu yang tanggal berapa ya. Lebaran? Tanggal 5 kan? Tanggal 5 apa 6? Kita tanggal berapa sih kalau enggak salah hari kalau nggak Selasa sih Rabu. Selasa Rabu. Gitu ya nggak. Berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Nah jangan lupa tuh pokoknya hari Selasa atau nggak hari Rabu. Nah biasanya kalau misalnya kita mau zakat fitrah itu kan pasti ada yang disiapin nih. Iya. Ada yang zakat fitrah ngasih beras biasanya. Terus ada yang ngasih sembako. Iya. Nah
kadang juga ada orang yang mungkin nggak sempat untuk belanja, yeah, itu dia menggantikannya itu dengan uang. Oh iya sih, gue tahun-tahun sebelumnya sih selalu uang ke kasih ke apa panitia masjid. Oh gitu. Jadi nanti panitianya yang baru dibeliin. Tapi kayaknya kemarin bokap gue udah beli sembako tuh banyak banget di rumah. Oh jadi tinggal dibagi-bagiin iya, aja ya? Iya, kayaknya tinggal bagiin aja sih. Mungkin sekarang lebih ke sembako kali ya. Soalnya mungkin lebih kadang kalau orang sekarang tuh sibuk kali, nah, jadi iya, lebih bener, praktis, jadi iya, kayak ngasih ke masjid gitu, iya, pakai uang aja. Iya, uang. Sebenarnya sih memang dianjurkan kita lebih belanja karena kita tahu ya, kita iya, tahu bahannya yang biasa kita pakai tuh apa. Bener. Terus yang makanya kan zakat fitrah itu kan membersihkan harta yang kita punya gitu. Iya. Kayak gitu kalau misalnya kita biasa pakai makan beras, apa ya, gitu kesukaan kita terus kita kasih juga ke mereka yang membutuhkan itu akan lebih berasa apa ya, lebih berasa berbaginya gitu iya, dia sih, ngerasain bener, apa yang kita rasain gitu ya, bener banget gitu. Terus apalagi teman-teman pada zakat nggak? Enggak. Enggak. Zakat lah pasti. Ya zakat lah masalah. Iya lah, kan wajib. Ya, wajib enggak, udah punya penghasilan. Enggak maksudnya. Maksudnya kita lihat gitu teman-teman tuh iya, buat persiapan zakat tuh iya, apa. Soal apa yang dipersiapkan untuk zakat gitu ya. Gitu loh. Ya udah coba kita lihat. Ya udah kita lihat aja yuk, dulu deh teman-teman. Halo semuanya. Cie, yang langsung semangat dengar suaranya Miss Kepo, hahaha. Langsung hilang kan laparnya? Tenang, bentar lagi kan udah buka puasa. Seperti biasa, Miss Kepo kembali hadir membawa satu topik menarik seputar Ramadan. Kalau beberapa hari yang lalu kita udah ngebahas tentang sedekah, kali ini Miss Kepo akan membahas tentang zakat, terutama zakat fitrah. Kalian pasti tahu dong, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim yang mampu dengan syarat-syarat tertentu. Kata fitrah sendiri merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Lalu, jika kita ingin melakukan zakat fitrah, apa yang harus disiapkan sebelumnya? Yang harus disiapin sebelum zakat fitrah sih kayak mungkin mempersiapkan bahan-bahan pokoknya kayak misalkan sembakonya atau mungkin bisa research dulu sih mau ke bagian mana kita zakatnya, mau ke masjid mana atau masjid terdekatkah atau kita mau coba kayak komunitas zakat gitu. Dan jangan lupa sih kita harus ingat dan hafal niat sebelum zakat fitrah gitu. Jadi yang harus disiapin sebelum kita zakat fitrah itu yang pertama adalah materi. Kita mau kasih apa? Misalnya kita mau kasih duit kah? Seberapa banyak? Terus mau kasih beras kah atau sembako gitu-gitu. Nah terus selanjutnya selain kita mau kasih apa, terus kita harus tahu tujuannya kemana, ke masjid apa atau ke panti apa, ke lembaga apa gitu. Terus yang terpenting di sini adalah bagaimana kita harus ikhlas. Jadi kita harus siapin doa juga agar zakat kita itu diberikan secara ikhlas, agar pahalanya juga balik ke kita. Siapin kalau kita mau berzakat fitrah. Betul. Disiapin bahan-bahannya benar tuh kata tadi kakak-kakak cantik iya, itu. Berkerudung. Jilbab itu. Hasbi ngomongin tadi waktu pas lagi nonton apa videonya. Siapa tuh gitu nanyain. Tapi zakat juga harus disiapin waktunya sih. Yang paling penting waktunya disiapinnya enggak? Jangan sampai kelewat. Nah, ntar pas udah sholat Id baru inget. Nah, haram jadinya. Jadi masa haram? Haram kalau udah Idul Fitri, tapi kalau udah terbenam matahari sih, jadi hari
Idul Fitri nih sampai terbenam matahari. Oh, tapi berarti abis sholat Id mah nggak apa-apa kan ya? Nggak apa. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya Fagra, terus Andre sama Raffi gimana kalau misalnya mau zakat fitrah? Mereka bengong. Iya bengong. Gini, kalau mau zakat fitrah gini. Halo ibu, udah zakat fitrah belum? Oh udah, oke. Okay. Nyusahin kameramen lu. Halo mama, zakat fitrahnya udah dikasih ke masjid. Jangan lupa, jangan udah. Lupa. Coba nanya kok satu telepon ya, mamanya sama semua. Iya, cuman dia hari-harinya ketarik ke muka. Zakat fitrah biasanya. Jadi mukanya hari-hari. Zakat fitrah gue biasanya dicapin sama bokap. Karena dia sebagai imam keluarga ya, imam keluarga biasanya punya tanggung jawab. Karena kan zakat itu dia butuh ini kan, butuh ijab kabul kan. Iya, ijab kabul. Ada ijab kabul sama ijab doanya. Gue biasanya ijab kabul sih. Iya. Jadi bokap gue nitip ke gue ijab kabul. Oh gitu. Ah, pasti tuh udah mau bentar lagi mau ijab kabul, kan makanya mau ijab kabul. Ijab kabul yang lain juga. Ijab kabul yang lain. Gue mau nanya bentar. Kalau misalnya mau zakat fitrah, kalau misalnya pertama kali nih udah berpenghasilan, biasanya kasihnya berapa banyak sih? Ya itu udah sih. Sekiranya 2,5 kilo. Bukan 2,5% dari penghasilan kita. Misalnya penghasilannya berapa tuh, Vi? Iya berapa gitu kan? 100 juta ya? Penghasilan gue kan ya? Sekali sehari waktu ini syuting ini aja 15 juta. Oh, 15 juta, 2%-nya. Belum acara taping yang sama Fagra tuh ada. Oh, iya. Oh, iya, ada iya, acara bener. Di internet juga ada sama abang. Bentar. Udah. Ya kaya banget lu mah. Lu Idul Fitri udah tau dong. Udah tau belum make up-nya mau kayak gimana? Make up-nya? Iya, make up nanti buat Idul Fitri. Iya, bingung sih. Ntar takutnya keburu-buru ya ngasih pagi. Nah, tuh kan. Yaudah, mendingan kita kasih lihat dulu nih supaya ada video tutorial. Cantik. Ini dia. Wow. Meniglis pisangnya, meniglis. Gua enggak ngerti kenapa setiap giliran kita tuh nganterin makeup, makanya kita enggak ngerti. Makanya gua juga kurang paham. Enggak, kalian pasti di luar. Jadi ini udah dapat inspirasi ya. Iya, cantik banget. Insyaallah nanti bisa secantik itu ya. Ya udah sini main, Neng, boleh sini. Diajak lo langsung. Ini juga udah cantik kan? Iya, kita main Neng Dera yang dandanin. 70/100. Iya. Udah ajarin make up karena banyak pakai sponsor aja jadi oke lah. Yah, enggak gitu dong. Ini juga enak banget duduk di sini. Iyalah, biar BJKT. Ada bosnya lagi di sini, siapa tahu abis ini pulang. Aduh, gelang gue juga aduh gila. Waduh. Keren banget The Jackman. Anyway, tadi apa sih sebenarnya benefit dari culture? Nah, iya, kita mau jelasin soal ini. Dapat apa point reward ya, probiotik probiotik point reward ya. Lidahnya kenapa sih? Jadi poinnya itu nanti bisa ditukerin sama frozen yogurt lagi yogurt, atau free gitu. Gift ya, ya. Benar. Terus kalau misalnya member lama tapi udah langsung dapet nih. Kalau member lama, kalau punya kartu yang lama tuh tinggal ditukerin aja sama yang baru gitu. Kalau misalnya dia masih dalam jangka waktu apa belum expired ya. Kayak gitu terus dia dapat udah apa special sih? Diskon 50% dapat diskon itu. Terus probiotic points rewardnya udah langsung dapat lagi 250. Terus nanti dapat sign up reward sebesar 250.000. Yes. 25.000 Bu. Iya. Bu. Nah, kalau member baru nih kayak kita misal member baru gimana tuh? Member barunya ya. Sama ya, mau ngedapetin ini, ikut kuisnya dong, kuis BRB. Apa koyo yang disediakan sourcelling? Belum. Belum. Sakura, disuruh ini pertanyaannya dulu dong. B. Apa saja koyo yang disediakan oleh sourcelling? Agra nih, kalau ada karet. Apakah A? Nggak diselepet. White Sakura, Black Skin, dan Original. Selepet. Apakah B? Black Sakura, White Skin, dan Original. Aduh. Gampang banget ya, kalian tinggal follow at Binus TV dan Sourcelling. Aku gak nyampe. Dan formatnya kalian bisa nama, spasi, jawaban. Dan di akhir dan hashtag. Bukan Ramadan biasa. Bukan Ramadan biasa dan quiz RB. Aduh, Fagra udah kayaknya ngomong salah. Iya. Udah main nyelonong banget. Jadi ini terakhir ya, jadi ini kuis terakhir, tanya-tanya apa yang gampang juga. Buat ngedapetinnya nanti pengumumannya di besok. Besok ya. Besok hari ya. Ini siapa total 400.000 rupiah kita kasih. Wah, lebih pak.
per minggu. Oh iya, per minggu ya. Per minggu dikali 4. Probiotics point juga banyak banget. Kurang banyak lah, enggak terhingga. Habis ini kita mau ada apa? 1.200.000, Pak. 1.200.000. Kita istirahat dulu, kita istirahat. Ya, istirahat dulu daripada dengar mereka pada berantem ngobrol-ngobrol kayak gini. Itu kan udah enggak connect dong. Nah, kita kasih video clip dari Opik dengan Sallallahu Alaihi Muhammad ya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih berjumpa bareng kita bertiga ya, yang gabut ini. Ya. Dan sekarang bersama kita udah ada ini ya, Neng Arin ya. Ya. Neng Arin ya di Bukan. Bukan, Buka, Buka Biasa. Jadi hari ini kita akan membuat. Enggak, kita bakal ditemenin Arin buat. Lu kagak bakal ngebantu sih, Gra. Jadi bantu kita bakal sih. Bantu Arin untuk membuat Oreo smoothies. Kenalan smoothies. Dia kenalin diri dulu. Oh iya, dulu. Oke, silakan Arin. Halo, nama aku Arin. Sekarang kuliah di BINUS, ngambil jurusan Marketing Communication PR. BINUSian 2017. 17? Bisa dijadiin pacar, Pi. Hei, kagak mau. Sorry, gak mau. Oke, dan hari ini mau buat apa? Oreo smoothies. Smoothies, iya. Nah itu step-stepnya apa aja tuh? Gampang banget, pertama ingredients-nya dulu. Ingredients-nya itu, ini ada Oreo. Ini ada Oreo yang utuh sama yang udah di... Nggak butuh gituan, Pak Kak. Gitu. Ya, terus habis itu ini ada meses, sama ini ada coconut oats. Oh, coconut oats. Ya. Dan ini untuk kayak toppingnya gitu sih. Oke, dan hari ini kita pakai white skim atau black sakura? White skim. Ya. Itu clue-nya ya, tadi udah white skim, black sakura tinggal cari satu lagi apa buat gue. Terus. Untuk smoothies-nya itu buatnya pakai apa aja pake. Selain dari ini atau step-stepnya deh. Step-nya jadi kayak pertama pakai nasi goreng, Pak. Pak, lagi ngomong. Ya udah kan ngomong di kamera bukan kita. Jadi pakai white cream-nya dulu gitu. Terus habis itu masukin ke blender, nanti campur sama Oreo-nya, habis udah gampang banget. Sesimpel itu. Coba dulu, jadi semuanya pasti bisa membuatnya. Oke. Jadi langsung aja. Bapak mungkin boleh minta bantu Arin, minta bantu apa itu? Drolin. Iya. Sekarang, bikinnya sekarang. Bikinnya sekarang ya? Ini masukin. Iya, boleh dibuat. Lama sih. Ini masukin. Bapak jangan ngegrecok, mungkin yang masakin aja. Oh iya, masakin dia. Ini dihancurin. Okay. Gak usah juga, Bapak. Gak usah juga. Ya, saya cukup. Pertama kita ambil si white skim itu dulu. White skim ya? Ayo bingung. Mau kemana, ayo bingung. Tuh. Biarin dulu, sini dulu. Iya. Bingung. Dari Oreo. Iya. White skimnya diambil. Gokil ya. Awas jangan nutupin. Padahal gue yang nutupin. Wah, dia tuh cantik, Pak. Buat bikinnya, Pak. Lancip. Gitu. Boleh. Kagak bisa kita. Kamu gak apa pakai plastik kayak aku? Oh iya. Nah, pakai dong. Ya. Kamu juga pakai dong? Enggak pun gak apa-apa. Sebenernya kan pakai sendok, ada sendok juga. Iya sih. Gak apa-apa, ini biar higienis, Pak. Tuh. Higienis ya, jadi ini white skim ya, hari kita pakai white skim. Tapi gue suka bingung sama yang orang pakai plastik gini. Tuh, lihat tuh. Tuh. Sama orang yang pakai plastik gini, Pak. Terus pas kembalian, dia ngambil duitnya pakai ini. Pakai ini juga ya. Ini white skimnya. Uang itu ini ya, terkenal kotor ya. Uang itu terkenal kotor. Ini pakai blender. Terus kita masukin si white skim. Di blender lagi. Ini blendernya kayak di rumah gua. Enggak, rumah lu enggak bisa ngeblend, Pak, yang ini, Pak. Pasti nanti ini mentok deh. Maksudnya enggak bisa muter deh. Bang, nah. Bang lagi syuting yang berisik, Bang. Hei. Lagi syuting. Mau Oreo ya? Hah? Makan. Enggak dikasih air, enggak perlu dikasih air. Enggak. Oh, enggak perlu dikasih air. Enggak. Oh, terus ini Oreo-nya pakai yang Oreo ini aja. Coba, Pak. Ini enggak pakai air ya, taruhan sama gua pasti enggak bisa muter blendernya. Ayo. Berapa ribu? Aduh, banyak juga. Berapa ribu? Tapi taruhan lagi berat puasa. 200.000. 200 juga gua perak. Yakin enggak ngeblend? Ayo taruhan. Taruhan sama gua. Coba kita tanya Pak Ustaz ya, bisa ngeblend atau kagak ya? Iya. Pak Ustaz bisa ngeblend apa enggak? Pak Ustaz menjawab ya. Ya udah, sembari kita nungguin ini di blender dulu. Gua ada yang lebih bagus. Kita apa? Nih biarin dulu. Kita lihat apa kata Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u mar raki'in. Shadaqallahul azim. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita di dalam bulan Ramadan selain puasa, selain melakukan sholat lima waktu, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat, untuk berbagi kepada yang papa. Waqimus salata wa atuz zakah warka'u mar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal zakat harta kita, zakat profesi 2,5% dan sebagainya. Kemudian momentum di bulan Ramadan berbeda dengan yang lainnya. Ada momentum zakat fitrah yang kita lakukan kurang lebih 2,5 kg atau 25.000 sesuai dengan takarannya. Kemudian kita lakukan pada saat kapan? Menjelang akhir di bulan Ramadan, dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan menjelang akhir Ramadan atau pada saat sebelum khatib naik mimbar di pada saat sholat Idul Fitri. Ini dalam rangka apa kita melakukan zakat fitrah? Qad ablah man zakkaha wa qad khaba man dassaha, mensucikan jiwa kita, harta kita. Kita dengan sholat, ada tambahan sholat qiyamul lail. Kita dengan zakat kewajiban, kemudian ada sunnah, yaitu infak. Kemudian kita bersihkan jiwa kita dengan puasa, badan kita menjadi sehat dan berkah. Kemudian harta kita, kita zakatkan, berbagi dengan yang lain. Inti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dalam rangka membersihkan harta kita untuk berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat momentum Idul Fitri, semua dalam keadaan bahagia. Yang susah menjadi senang. Apalagi yang senang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zakat kita menjadi pembersih jiwa kita, kemudian melengkapi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya 6 bulan setelah bulan Ramadan, amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzakat, semua puasa, qiyamul lail, tarawih, tadarus Al-Qur'an kita menjadi lengkap. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Hayya 'ala shalah. Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir lihukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum. Kembali lagi, selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa ya. Siapa namanya? Arin. Iya, Arin. Andre. Nah, kita bersihin meja dulu aja. Ya, elah. Ih, tadi kan ibu bukan nemenin makan, puasa, bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan kembali berjumpa bersama kita di Bukan Ramadhan Biasa. Masih bareng saudara saya juga. Masih bareng saudara saya juga. Dan sekarang kita masih ditemenin Arin. Ya. Buat ini nih. Kenapa pilihnya white skim? Soalnya white skim itu dia tuh udah ada susunya gitu, tapi dia tuh kalorinya rendah kalori gitu. Jadi kayak bagus buat kesehatan. Jadi ini gak perlu ditambahin susu lagi ya? Enggak. Soalnya udah ada kandungan susunya gitu. Bisa langsung bikin? Langsung bikin? Ya, ini kan kita udah ngambil tadi si white skimnya itu. Terus kita masukin sekarang si lebih cepat. Oreo. Si Oreonya. Pakai mayones? Pakai pasta enak, Pak. Tambahin lagi, Kak. Pakai ini ya? Iya, pakai pasta.
Bahan kasih makanan. Kita jangan lupa kasih kecap asin ya. Bahan makannya sini sedikit nih. Sama sambal. Kurang ini ya, Pak? Udah, terus. Kurang ada masak-masaknya ya? Iya. Harusnya ada api-api begitu, Pak. Bubur gitu, Pak. Oke, dan itu dia tinggal di blender ya, doang ya. Kayak, itu kayak gitu doang. Dan yang udah jadi, kayak gimana? Udah jadi, kayak gini hasilnya. Tuh. Di blender, blender enggak? Terus setelah itu kita di drone lagi. Pecatnya iya. Sekali, enggak usah. Kasih white skim lagi. White skim. Enggak usah nyala. White skim. Andre aja tadi. Tadi Andre aja. Ya, terus ini gimana nih? Ya, terus. Belokin terus. 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 Ikutin gelasnya. Terus. Ini harus sempurna ya, lancip sempurna. Lagi, dikit. Terus. Lagi. Udah lancipin. Lancipin, tarik. Gak usah ditarik. Nah, alhamdulillah. Ya, lancipnya agak kurang ya. Ini dikasih. Setelah itu kita kasih taburan coconut oats. Kita kasih ini. Terus kasih anunya. Anunya tuh apa anunya? Mesesnya. Lagi. Enggak bisa lah. Udah, terus kita jadi jelek lah. Kasih meses. Supaya lebih berwarna. Ini juga cocok banget buat cewek-cewek. Kan kalau es krim kayak bikin gendut gitu. Kalau ini karena rendah kalori jadi pasti aman gitu loh dimakan. Buat nggak, pokoknya nggak bikin gendut lah ya. Betul. Dah. Oke, selesai. Simpel. Terus di endingnya dikasih ini ya. Assalamualaikum. Ya, tambah itu lagi. Assalamualaikum. Hap. Jadi deh. Assalamualaikum, numpang makan. Ya, selamat. Gua datang. Udah jadi kita datang. Udah jadi. Udah ada yang contoh nih. Bagus. Tada. Tadi ya. Harusin dulu. Tadi namanya. Ya, apa namanya? Ya. Oreo smoothies. Aku nyampe, udah jadi. Yeay. Coba di close up dulu nih. Is gila, cantik abis ya. Gampang banget. Dan gampang juga ya. Ingredients apa? Ini dia. Oreo smoothies. Ada white skim, Oreo, meses sama coconut oat. Gitu. Dan simpel banget ya. Gimana sih? Simple. Pokoknya warna-warni mantap. Betul. Enak. Makanya punya mesin sorcelli ya di rumah. Cobain boleh enggak aku? Boleh. Ini namanya apa tadi? Oreo smoothies. Pakai white skim sama sorcelli. Dari mana ini? Oh, sorcelli ya, ini it's fit not fat. Iya. Tadi dapat 25 ya. Keuntungannya apa aja sih kalau kita banyak makan ini white skim? Buat pencernaan. Ah, benar banget dong. Enggak, hari ini kita tadi kan udah bahas zakat fitrah. Udah kasih tahu video Ramadan tentang ketupat. Terus tadi juga udah ini ya, udah kasih tahu tutorial buat make up pas nanti Idul Fitri. Enak enggak, Bi? Terus udah kasih video klip juga dan sekarang kita udah buat apa namanya? Oreo smoothies. Kita dan cobain ya. Tadi udah kata Pak Ustadz apa? Apa kata Pak Ustadz? Kita mau ini lagi aja biar seru. Ada kuis untuk hari ini ya. Yeah. Kuisnya adalah pertanyaannya, apa saja jenis dari varian froyo dari sorcelli? Apakah A, White Sakura, Black Skim, dan juga Original. Atau B, Black Sakura, White Skim, dan Original. Nah, kalian tinggal mention ke @binustv dan juga sorcelli.id. Jangan lupa follow untuk terlebih dahulu. Dan juga mention dengan format nama spasi jawaban dan di akhir hashtag kusbrb dan bukan Ramadan biasa. Ramadan fix ya. Kan kena kan lu? Gue beneran udah lumayan lancar loh. Oke. Dan besok hari itu adalah nah ini kita temanya apa besok? Menyambut Idul Fitri. Iya, menyambut hari raya Idul Fitri. Betul sekali. Uyuy sama Hasbi juga mau pamit. Bukan. Besok kita nggak datang. Nah, iya, kita besok nggak hadir. Oh, iya. Jadi gue juga nyalaidin mau. Tidak karena nggak datang, kampung. Coba kita lihat dulu jadwal itu. Iya, kita lihat dulu deh. Karena nggak datang ya. Thank you.
dia jadwal imsak kita. Lalu, makasih lupa, banget, ya. Makasih banget yang Arlin udah datang. Iya. Makasih udah dibikinin ini, makasih juga buat Zoyat yang udah mempercantik aku selama 1 bulan ini. Dan juga terus ya, dari Bridget-nya juga. Dan pasti ada. Ada dari Baitang Yuna. Dan kita ketiga ini anak panti ya ada. Blood dan juga Jackman. Dan tentunya ada Binbek JKT dan tentunya ini dan Sam Sally. Mohon maaf lahir batin. Kita semua pamit diri sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Mohon maaf lahir batin. Bye bye. Mohon maaf lahir batin.